Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau ngolah ikan sapu-sapu yang saya dapat dari kali. Kalinya itu habis diobat atau disangkalin ya teman-teman. Jadi saya mau olah, saya mau masak. Sapu-sapu ini kulitnya keras banget teman-teman. Pisau saya itu sampai nggak mempan. Karena kulitnya itu keras seperti baja, jadi harus pakai tenaga ekstra buat potongnya. Oh ya teman-teman, kali ini saya pakai suara tambahan karena micnya ada gangguan waktu itu, jadi harap dimaklum. Akhirnya ikannya bisa kepotong dengan tenaga yang cukup besar karena keras banget kulitnya, pisau aja sampai gak mempan. Jadi kita membutuhkan tenaga yang cukup besar buat potong ikannya teman-teman. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel saya karena masih banyak video menarik selanjutnya, karena di subscribe itu gratis teman-teman. Dan dukung saya biar channel saya bisa lebih berkembang, bisa lebih baik. Proses menguliti ikan sapu-sapunya. Ikan sapu-sapunya keras banget, ribet dari awal sampai sampai pertengahan. Buat ngolah ikan sapu-sapu ini butuh kesabaran yang ekstra teman-teman. Jadi saya di sini ada ikan sapu-sapu ada 3. Ada 4, tapi yang saya olah cuma 3. Dan ini ikan sapu-sapu pertama yang saya kulitin. Oke, ikan sapu-sapu pertama sudah hampir selesai. Jadi ini bentuk terakhir, ekornya keras banget. Jadi saya pakai gigi buat nyabutnya teman-teman. Bukan dimakan ya, tapi dikulitin doang. Kulitnya dibuang. Ikan pertama sudah jadi warnanya tuh kayak gini teman-teman. Baunya itu seperti bau daging, baunya seperti daging sapi. Lanjut kita eksekusi ikan kedua. Sekarang ikan kedua juga
masih susah, masih sama kayak ikan yang pertama, masih keras, butuh tenaga yang ekstra. Ini sudah jadi, ikan keduanya sudah selesai. Jadi warnanya tuh kayak gini. Sebenarnya warnanya tuh putih, teman-teman. Ini ikan ketiga, kita mulai mengolahnya. Seperti biasa, namanya ikan sapu-sapu itu keras ya teman-teman, keras. Mengolahnya itu juga lama. Butuh kesabaran, seperti saya bilang tadi, butuh kesabaran. Makanya sapu-sapu itu jarang orang yang mau konsumsi ya, karena susah banget. Oke, udah jadi tiga, ini tiga ya, teman-teman, warnanya dicuci udah jadi berubah putih dan baunya itu seperti daging sapi, teman-teman. Langsung aja kita tusuk ya, seperti sate. Satu ikan dua tusukan. Sudah selesai kita nusuk-nusukinnya, teman-teman. Sekarang kita bikin bakarannya. Kita bikin arangnya. Jadi saya potong-potong dulu bambunya biar kecil-kecil, biar gampang dibakarnya, nanti jadi arang. Sekarang saya bakar bambunya. Apinya sudah besar, teman-teman, jadi sambil menunggu apinya jadi arang, bambu-bambunya jadi arang, kita bikin bahan-bahan sambalnya dulu. Pertama saya pakai bawang ya, bawangnya itu bawang merah biar lebih enak. Selanjutnya saya kasih cabai biar ada rasa pedasnya. Saya di sini pakai cabai nggak banyak-banyak, 3-4 butir aja biar nggak terlalu pedas dan nggak terlalu manis juga. Ternyata apinya sudah kecil, kita pisah-pisahkan kayu-kayunya biar cepat jadi bara. Oke, selanjutnya kita kasih panggangan, teman-teman, karena di sini saya punya besi kipas ya, besi kipas bekas saya potong-potong biar menyerupai bakaran sate. Oke, langsung kita bakar saja. Tadi saya baluri bumbu sedikit biar lebih enak. Selanjutnya saya kipas-kipas untuk menjaga ketahanan suhu panasnya ya, dan gak kena api lama-lama. Kalau kena api lama-lama nanti jadi gosong, ikannya juga jadi pahit. Kalau pahit kan gak enak. Taburi lagi bumbu luarnya ya, biar lebih enak, lebih sedap, lebih gurih. Dan makanya juga jadi nafsu, teman-teman. Cukup
kipas, saya terus kipas karena bentar lagi matang, biar matangnya lebih cepat. Nah, ini ikannya sudah matang, saya ambil satu-satu. Wow, bagus banget warnanya kalau udah matang tuh, baunya harum banget, gurih. Mau coba ini sedikit. Rasanya enak banget ternyata. Jadi tinggal kita kasih bumbu aja, rasanya bakal lebih enak teman-teman. Dagingnya itu empuk, dia itu berpasir ya, dagingnya bersusun kayak ikan tongkol. Jadi ini pala ikan sabu-sabu ya teman-teman, saya bakar biar tulang-tulangnya tuh hancur, takut bahaya kena kaki nanti jadi infeksi, karena setiap namanya tulang kalau udah kena kaki itu infeksi ya. Kita bikin bumbu sambalnya, kasih kecap secukupnya. Ternyata kecap saya sudah mau habis, jadi saya adanya aja, yang penting bisa buat makan ikannya. Oke, saatnya kita makan. Semuanya udah siap. Saya lebih suka makan bitingnya itu dicabut, atau tusukan ikannya dicabut. Rasanya itu emang enak banget. Namanya ikan sapu-sapu itu khasnya beda ya teman-teman, dari ikan manapun. Dan dia itu dagingnya sama kayak ikan tongkol, bersusun. Dan di sini ada kucing, ini kucing saya, peliharaan saya. Dia tahu aja kalau saya lagi bakar ikan. Kita kasih tulangnya aja karena saya juga lagi lapar. Sepertinya dia mau tulangnya. Enak banget. Ikan sapu itu kadang suka ngangenin rasa dagingnya. Kita makan malam-malam di suasana yang agak begitu dingin, dengan ikan bakar, dengan bumbu yang mantap, bumbu sambal kecap, mantap banget. Saya pakai nasi ya, biar lebih kenyang teman-teman. Kita pakai nasi karena lebih kenyang. Lihat saya nangkap ikan sapu-sapu di sungai bareng warga. Halo. Mana tuh?
Dan sabu-sabu sih banyak kita dapat. Makanan saya sudah mau habis, jadi saya nggak habisin karena di depan saya ada kameramen, mungkin dia ngiler juga. Mungkin saya akan sisain buat kameramen saya, pasti saya sisain. Jangan lupa di subscribe video saya dan dukung video saya dengan subscribe, bakalan banyak video menarik saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kesehatan. Oke, terima kasih.